Yang masih bingung nyari gigi braccio, ini contohnya ini ada di sini. Nah, ini contoh gigi braccio ini spawn-nya emang susah ya. Spawn-nya emang susah, jadi kalian sabar-sabar aja kalau lagi ngebraccio. Balik lagi bareng gua FW di channel kesayangan kalian, channel kebanggaan kalian, dan channel paling favorit kalian. Ya, hari ini di video kali ini gua bakal nge-rewind tentang cara tricks membikin ini ya, membikin beliung dua hijau. Nah, beberapa hari lalu itu gue dikasih tahu temen gue dari ini ya, dari server sebelah. Dibilang kalau katanya tuh udah nggak bisa bikin pickaxe, jadi pickaxe bikin beliung dengan dua hijau. Hari ini gue bakal nyoba karena dua hari lalu ya gue nyoba dan masih bisa gitu. Hari ini gue bakal nyoba lagi dan bakal nunjukin cara ini ya, ngerewind tricksnya, cara membuat beliung dengan dua hijau. Ini kebetulan ini baru fresh banget, ini gue baru bikin ini tools baru ya, ini soalnya nggak ada modif tulang ya, nggak ada modif tulang zaman dulu. Sebelum gue mulai, gue bakal ngucapin perpisahan ini ke Angki gue karena gue udah beli gajah. Ini gue bakal bikin gajah dan slot pad gue itu lagi full. Kebetulan slot pad gue lagi full dan gue perlu gajah. Gue bakal panggil Angki gue dulu. Selamat jalan Angki gue. Lagi gue ini spesialis buat tempat food ya, tempat madah makanan. Ini Angki gue, ini gue beri nama obat and food karena emang buat tempat makanan. Gue bakal lepas Angki gue. Semoga kamu baik-baik saja ya. Ini udah nol ya, baik. Semoga kamu baik-baik saja. Bye bye. Mana akinya? Nabrak. Lu nabrak batu. Nabrak batu. Ya, hilang udah. Oke, gue bakal ngegajah dulu nih. Hari ini gue bakal ngegajah sebelum kita mulai ya. Enggak apa-apa ya, kita cop-cop dulu ya. Gue bakal ngegajah dan ini gajah gue. Ori, mana gajah? Gue punya dua gajah sekarang. Sini gajah. Ya, ini kok. Oke, nice. Gak apa-apa lah, kasih makan dulu. Nah, ini hitungannya speednya kencang banget ya. Ini gajah gua level 1 itu kita restnya itu 13 menit. Ah, lumayan 13 menit ya saat rest. Yuk, kalau gitu langsung saja gua bakal kita bakal praktek ya. Di domain gua. Yuk, gua langsung balik ke domain. Kita udah sampai ke tempat tujuan. Sebelum mulai gue bakal makan food dulu biar nggak gagal ya, gue bakal makan food. Nah, triksnya bagaimana sekarang, triksnya cara membuat beliung dengan dua hijau. Triksnya adalah ini, di sini gue udah nyiapin ya, mana ya hijaunya, sebentar, di mana kamu. Nah, ini sepertinya, betul nggak? Nah, di sini gue udah nyiapin narrow hook atau kait sempit dengan wide separation shape atau gerigi lebar. Nah, gue bakal nyoba di sini. Ini gue udah nyiapin dua. Sekarang PR-nya adalah bagaimana cara menggabungkannya. Nah, simpelnya adalah pertama tips. Ini di sini gue bakal ngasih tips baru juga.
Jadi ada tips lama dengan tips baru. Jadi ini kan kebetulan levelnya 59 ya. Dan kebanyakan beliung 2 hijau itu kalau kalian lihat di market itu pasti levelnya 59. Kenapa levelnya 59? Karena berkaitan dengan cara bikinnya. Sekarang gue bakal nunjukin cara bikinnya. Cara bikinnya adalah kalian wajib mempelajarin skill blan ya. Skill palu. Nah, di sini kalian wajib mempelajarin skill palu hingga ke large thorny spine hammer. Kenapa tujuannya kalian mempelajari large thorny spine ini? Kenapa? Gue bakal nunjukin cara menggabungkannya sekarang. Nah, cara menggabungkannya adalah dengan kita membuat kepala si large thorny spine ini. Dengan kalian menggabungkan ini dengan large thorny spine itu bakal buffnya bakal gabung. Terus perayaan doko. Terus jadi kita nambang pakai bukan pakai beliung, pakai palu gitu. Oh enggak. Jadi last thorny spine ini memiliki sifat chang ya. Di sini big chang. Nah, big chang di sini bisa kalian bikin. Jadi kalau ada atribut big chang itu bisa kalian bikin jadi beliung. Kita bakal langsung saja craft. Semoga berhasil ya. Semoga berhasil. Kita langsung aja craft. Kita langsung saja craft, semoga berhasil. Oke, nice. Kita langsung craft sih, semoga aja berhasil. Oke, sudah beres. Sudah beres. Ini bentuknya nanti akan jadi seperti ini, big chunk. Nah, ini ada atribut big chunk ya, atribut big chunk. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat beliung? Ya, udah kalau udah sampai sini kalian bikin beliungnya. Kita coba langsung cek nih. Ada di sini kalian bisa proses menjadi metal pickaxe head atau beliung. Jadi di sini bisa kalian proses lagi menjadi kepala beliung logam ya. Kita buktikan saja, kita langsung coba kita menjadikan metal pickaxe ya. Di sini atribut syarat atribut untuk menjadi metal pickaxe atau beliung logam itu hanya metal chunk atau chunk itu adalah potongan besar. Nah, kita langsung aja craft. Tidak kan berhasil. Sebentar, kita bikin satu aja. Gak usah banyak-banyak. Nah, kan berhasil. Oke, berhasil kan. Ini adalah salah satu triknya. Nah, lalu trik barunya bagaimana? Trik barunya tadi sebenarnya udah ada ya, muncul briefnya. Jadi kalian bikin namanya ini jika level 60 ya. Jika logam kalian level 60, kalian bikin namanya Last Stony Spine Hammerhead 2. Nah, ini di sini bahannya lebih banyak, cuma kalian bakal bisa bikin beliung level 60 dengan 2 hijau. Gue bakal coba ini kita craft di sini kita bakal craft metal pickaxe head lagi atau kepala mungkin. Ini salah satu contohnya gue udah nunjukin dan ini bisa ya. Jadi kalian bisa bikin metal pickaxe pakai last thorny spine hammer yang kedua dan ini jadinya bakal level 60. Jadi kalau ini itu maksimum level 59. Jika kalian punya logam ya, jika kalian punya logam level 60 itu lebih baik gue nyaranin kalian bikin yang ini. Karena beda duranya tuh sekitar 20 ya. Jadi sekitar 20 level 59 sampai level 60. Itu worth it banget. Mungkin kalau 20 dura itu sekitar 3 ini ya. Sekitar 3 spot ya, 3 spot kecil kalian nambang itu lumayan banget. Jadi hemat ini juga, hemat kit perbaikan juga. Nah, lanjut sekarang kita bakal coba, kita bakal langsung craft ke beliungnya. Kita bakal langsung craft ke beliungnya apakah masuk atau enggaknya. Kita bakal langsung craft di sini. Kita bakal langsung craft. Oh iya, jangan lupa sebelum kalian menjadikan beliung atau menjadikan palu, kalian wajib memadatkannya. Tujuannya apa? Sama seperti kapak. Itu tujuannya biar dura kalian itu lebih besar. Nah, untuk memadatkan logam itu kalian memerlukan proses yang kita beri nama adalah desulfurize metal. Desulfurize metal ini menggunakan dua kulit kerang dengan dua arang. Jadi setiap melakukan desulfurize itu kalian bakal menambahkan dua kepadatan. Karena gua
karena gue buru-buru buat konten, jadi gue tidak sempat memadatkannya hingga mentok ya, hingga mentok. Ini jangan kalian ikutin, kalau bisa kalian hingga mentok, karena seperti kapak juga itu penting banget, namanya dura ya, namanya dura itu penting banget. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ini padatnya hanya 3 ya, jadi ini jangan kalian ikutin. Jangan kalian ikutin, kalau bisa kalian padatin hingga full atau maksimal paling kalau tidak ada bawaan buff padat itu tuh sekitar 8. Jadi kalau 8 plus 8 itu nanti kalian beliung logam kalian itu akan menjadi plus ini ya, keduranya itu sekitar plus 80 ya, sekitar plus 80-an lah. Seperti ini nanti duranya jadi 270 ya, dengan durability buff atau padatnya tuh padat level 7. Kita bakal coba langsung kita craft di sini. Ini kebetulan udah ada ya. Gue udah nyiapin juga handle-nya. Ini dengan dua hijau, Nero dan gerigi lebar ya. Kait sempit dengan gerigi lebar. Nah, gue bakal coba langsung craft ini. Udah muncul kan? Udah muncul kira-kira preview buff apa yang akan buff hijau apa yang akan muncul nantinya. Itu masih belum bisa dilihat, cuma ya seperti kayak kalian craft kapak itu bakal seperti ada tanda tanyanya ya, berarti udah berhasil kalian mendapatkan dua buff hijau pada beliung. Kita bakal langsung craft di sini, kita craft, kita coba, semoga berhasil, please, semoga berhasil, semoga berhasil, semoga berhasil. Nice. Oke, jadinya apa, kita bakal langsung craft dan gathering mania dan Melticulous Gatherer. Lumayan dapat, kayak dapat pengumpul utility ya. Penumpul utility dan gathering mania di sini. Oke, sekian. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat, dan jika kalian ada kritik dan saran atau kalian ingin request ya video yang ingin kalian ini, kalian research atau yang gua researchin ya buat kalian, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat video beliung 2 hijau gua kali ini. Ini trik lama sebenarnya, dengan ada trik baru ya, jika pingin level 60. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.